Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita kembali membahas soal-soal persiapan masuk di SMA Plus ya sob. Semoga ini bisa membantu dari kami semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Langsung aja kita bahas di soal yang pertama ya. <tuk> Oke, lihat di sini soalnya. 16 data umur di sebuah keluarga besar Yasop adalah sebagai berikut. 20, 15, 16, 18, 14, 20, 20, 20, 20 30, 34, 20, 30, 18, X, X kurang 2, X tambah 3. Jika rata-rata yang dihasilkan adalah 26,4375, maka nilai penjumlahan dari median modus rata-rata plus akar x adalah 73,375, 76,438, 79,3475, 73,4375, 72,768. Nah, baik ya. Nah, kita lihat di sini untuk menyelesaikan soal ini, kita harus melihat kalau kita perhatikan di sini, rata-ratanya ini kan koma. Nah, ini hati-hati ya, jadi jangan kita terkecoh de dengan soal ini. Nah, pertama sekali, ingat rata-rata itu kan apa? Jumlah data, ya, jumlah data dibagi dengan banyak data kan gitu kan berarti uh, di sini kita coba dulu karena banyak datanya ada 16 coba kita kalikan uh, kita kali silang ya karena di sini kan angkanya semua bulat ya bulat nah berarti kemudian di sini ada nih akar x akar x sebagai kata kunci akar x kan berarti kan nggak mungkin koma koma kan nah berarti ini pasti yang uh, bulat nih jadi berarti kita kalikan dulu 26 nah boleh misalnya kalian uh, coba menggunakan kalkulator masing-masing atau coba dengan hitungan di di kertas misalnya 26,4375 ya 26,4375 kita kalikan dengan uh, 16 nah ternyata hasilnya adalah 423 jadi otomatis nih bisa nih Berarti kita buat di sini du, uh, jumlah data itu sama dengan 26,475 kita kali dengan banyak datanya 16 maka hasilnya adalah 423 gitu itulah jumlah data nah kita jumlahkan aja nih 20 tambah 15 tambah ini 20 coba jumlahkan dua bilangan aja 35 plus gitu ya 16 tambah 18 berarti 34 plus 14 dengan 20 berarti jadi ini ini 1 2 3 ya berarti 60 tambah 14 berarti 74 oke okay, ini sudah selesai ini dengan ini ya ini uh, 64 84 oke okay. 84 plus tambah 48 Kemudian ini xxx berarti 3x, nah, min 2 tambah 3 jadinya 1 gitu. Itulah sama dengan 423. Nah kita jumlahkan 35 ditambah dengan 34, ditambahkan dengan 74, ditambahkan dengan 84, ditambahkan dengan 48, ditambahkan dengan 1, ya ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 276 plus 3x sama dengan 423. Jadi 3x sama dengan 423 kita kurangi dengan 276. Berarti sekitar 147. Maka dari sini kita peroleh x nya itu adalah 147 kita bagi 3. Berarti hasilnya adalah 49. Nah, jadi x nya adalah 49. Maka dari sini bisa kita lihat, nanti ini bisa kita peroleh berarti di sini x itu kan 49, berarti x kurang 2, jadinya 47, x tambah 3 berarti adalah 52 gitu ya. Nah kita urutkanlah data yang dari terkecil dulu, dari mulai yang terkecil 20, berarti sini ada 14 gitu, kemudian 15, kemudian 16 gitu, berarti 14, ini sudah. Ini sudah, ini sudah gitu ya. Kemudian nanti 18. Oke, ini sudah. Kemudian di sini 18 ada satu lagi nih. 18 gitu. Kemudian lagi yang berikutnya 20, 20, berarti ada 20 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 20 nya ada 5, 20, 20, 20, 20, 20, 20 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian siap 20 nih habis nih. 20 20 habis. Oke. Okay. Nah, kemudian berarti 30 ada 2. Kemudian ada 34. Itu. Nah, kemudian dari sini bisa kita perhatikan berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, baru berurut 47 kemudian 49 dan 52 begitu kan nah jadi semuanya ini pas dia sekitar uh, 16 gitu oke okay, sampai sini bisa ya nah jadi data sudah terurut maka pertama kita lihat modusnya jelas untuk median karena datanya ada 16 n nya ada 16 maka mediannya adalah data ke 16 tambah 1 16 tambah 1 bagi 2 berarti data ke 17 bagi 2 berarti sekitar berapa? 8,5. 8,5 itu di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti mediannya 20 tambah 20 per 2 berarti 20. Itu median. Kemudian modusnya jelas 20. Rata-rata sudah tadi sekitar 26,4375. Jadi yang jelas di sini, kemudian akar X-nya jadinya uh, akar X-nya berarti 7 kan? Nah, berarti di sini udah pasti ini salah. Ini salah. Ini salah gitu. Berarti yang ini C dengan D gitu kan. Nah, kita jumlahkan aja. 20 tambah 20 tambah 26,475 ditambah 7. Jadi 20 tambah 20, 40 tambah 7 berarti yang 47 tambah 26 aja. Berarti sekitar 73. Nah, berarti 73, 4375. Jadi jawabannya adalah D. Oke, okay, itu dia untuk penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Uh, mungkin soalnya agak sedikit banyak perhitungannya. Mudah-mudahan bisa dikuasai konsepnya. Oke, okay, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Oke, okay, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk adalah 4 cm. Jika titik P berada pada tengah AB dan titik Q di tengah BC Jika ditarik garis lurus dari H ke Q Maka panjang HQ adalah 3 akar 2, 2 akar 13, akar 34, 6, 2 akar 2 Nah baik kita akan coba jawab adik-adik Nah kita pertama gambarkan dulu kubus Nah misalnya ini kita coba Ya misalnya seperti ini ya Nah ini kubus Kita coba gambar seperti ini Nah di sini Oke Nah ini kita coba Misalkan aja seperti ini ya apa aja sudah rapi tuh Nah ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini H gitu. Nah karena katanya panjang rusuknya adalah 4 Berarti ini 4 Semuanya 4 ya Nah kemudian katanya uh, Titik P berada pada tengah-tengah AB Berarti di sini Oke okay, P Kemudian katanya Q di tengah-tengah BC Berarti ini Q Nah pertanyaannya adalah Jika ditarik dari H ke Q Maka berapakah panjang HQ katanya ya kan Berapa panjang daripada HQ ini? Maka cara menentukan panjang HQ yang ditanya gampang ya caranya. Adik, -adik boleh cari dulu segitiga siku-siku yang ada hubungannya dengan titik HQ. Maka perhatikan dia tegak lurus di sini. Nah, ini dia. Ya, tegak lurusnya di segitiga di C. Maka lihat segitiga siku-siku apa? HCQ gitu. Maka kita perhatikan segitiga HCQ, di mana siku-sikunya ada di C ya. Nah berarti di sini H, di sini adalah Q. Nah HC itu adalah diagonal sisi. HC itu diagonal sisi S akar 2, karena S-nya 4, maka ini 4 akar 2. Berarti ini 4 akar 2. Nah karena ini katanya pertengahan. Karena panjang BC 4 maka CQ nya adalah 2 Maka untuk menentukan HQ maka kita gunakan pita koras HQ sama dengan akar dari HC kuadrat ditambahkan dengan CQ kuadrat Berarti 4 akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat maka ini adalah 16 x 2 plus 4 Berarti akar 36 sama dengan 6 jadi jawabannya adalah option D. Oke, okay, seperti itu adik-adik, mudah kan? Jadi uh, ini salah satu cara supaya kalian bisa memahami konsep ruang tiga dimensi. Oke, okay, kita lanjut di soal berikutnya adik ya. Oke, okay, berikutnya kita lihat ya. Di sini ada tulisan Yasop XXX14 Generation. Berarti Yasop XXX 4 G E N E R A T -I O N. Nah, jadi di sini yang ditanyalah suku ke-2023 pada barisan tersebut. Nah, di sini berarti Y A S. Eh, nah, kan sekarang kita hitung dulu ya. Kita coba jawab. Nah. Ya sok, ya kan? XXX X, X, ya. 14 Generation ya Generation Nah seperti itu Jadi kalau kita total ini Ternyata ada sebanyak 20 kata eh, 20 huruf bukan 20 kata 20 huruf ya Nah berarti 20 huruf Nah ditanya Ke 2023 Berarti caranya gini aja Berarti 2023 kita bagi aja 20 gitu Nah berarti berapa Berarti dari sini bisa kita peroleh Uh, sekitar berapa nih? Nah 2000 2023 2020 aja kalau kita bagikan berapa dapat? Nah misalnya kan pasti kalian udah tahu lah ya. Nah kira-kira berapa itu, adik-adik coba dilihat dulu. Berarti 2023 misalnya kamu bagi dengan 20 mas, ma, pasti sisanya berapa? Berarti bisa dapat 101 ya? 101 di sini 20 gitu kan? Nah, berarti otomatis sisa 3 ya. Nah, 3. Benar nggak 3? Jadi kalau 20 kita kalikan dengan 101, berarti 2020 kan? Baru berarti tambahkan dengan 3 sisanya gini. Berarti huruf uh, ketiga yang mau kita cari gitu. Huruf ketiga, huruf ketiga itu apa? Ya S gitu. Maka jawabannya adalah option A. Gampang kan? Jadi sini nggak ada masalah ini, ya. Oke itu dia untuk soal ini mudah-mudahan bisa dipahami ya Oke sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya Jika F0 sama dengan 14 dan untuk N lebih besar dari 0 F2N dikurang F2 kali N kurang 1 sama dengan 7 Berarti 10 dikurang F10 dikurang F0 adalah 3742 2472 0 4732 3472 Nah baik kita akan coba jawab Nah di sini F2N ya kan F2N dikurangi dengan F2 kali N kurang 1 sama dengan 7 Atau boleh kita rapikan nih F2N dikurangi kurang F2N dikurangi 2 sama dengan 7 Nah nah pertama kita ambil ini n nya nol ya berarti di sini n nya 1 maka ini menjadi F2 dikurangi dengan F0 sama dengan 7 nah, F2 berarti 7 ditambahkan dengan F0 Berarti jadinya 7 tambah 14 adalah 21. Nah untuk n sama dengan 2, ini menjadi f4 dikurangi dengan f2. 7 maka f4 adalah 7 tambah f2, jadi 7 tambah 21 berarti 28. Kemudian untuk n nya 3, maka ini menjadi f6 dikurangi f4. 4 ya sama dengan 7 berarti F6 adalah 7 ditambah langsung aja F4 kan 28 berarti 28 berarti 35 N sama dengan 4 berarti F8 ya F8 dikurangi dengan F6 sama dengan 7 F8 jadinya 7 ditambah F6 35 berarti 42 Nah itulah uh, untuk F8 dan untuk F10 kita lihat jadinya di, uh, sama dengan aja berarti 7 tambah F8 gitu. Jadi 7 tambah 42 berarti 49. Nah itu dia untuk F10. Nah dari sini kita perhatikan bahwa ada pola yang bisa kita lihat yang pertama F, F2 ya kan itu sama dengan 21 ya untuk F4 itu adalah 28 ya kan 28 F, F6 itu adalah 35 F8 adalah 42 dan F, F, F10 adalah 49 nah kita perhatikan di sini dan seterusnya berarti kalau kita susun dia 21 28 35, 42, 49 dan seterusnya maka ini adalah uh, memiliki beda yaitu 7 nah untuk A nya adalah 21 bilangan pertama muncul kan nah untuk yang pertama kita tentukan F2020 itu berarti itu bisa kita lihat rumusnya dulu rumus UN UN itu apa A tambah N kurang 1 kali B nah untuk yang F2020 F2020 itu adalah U1010 uh, gitu nah berarti jadinya apa A ditambah karena kan dia 246 berarti seperti ini berarti U1010 U berarti A ditambah 1009 B A nya adalah 21 berarti 21 tambah 1009 kali B nya 7 Nah, berarti kita lihat 21 ditambah. Nah, kalau dia 1009 kali 7 ya, 1009 kali 7 itu sama dengan 7063 ya. Ditambahkanlah dengan 20 gitu maka dapatlah sekitar 7084 itu dia nah kemudian untuk F1010 F1010 itu berarti kan apa? Uh, sama dengan U505 ya. Berarti U505 sama dengan 21 ditambah 504 dikalikan dengan 7. Nah, 504 kita kali 7 dapatlah 3528 ditambahkan dengan 21

dikurangi dengan 3549 dikurangi dengan 49 dikurangi dengan 14 maka hasilnya adalah 3472 nah jadi jawabannya adalah option E nah demikian ya adik, adik untuk pembahasan soal uh, di soal-soal SMA plus ya mudah-mudahan ini soal 4 terus belajar dan ulangi semoga sukses jangan lupa subscribe terus channel youtube ruang para bintang